Memperingati ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, pimpinan dan karyawan Hotel Horizon menggelar upacara bendera di halaman depan hotel Kamis 17 Agustus 2023 pagi. Upacara berlangsung hikmat dan diakhiri dengan penampilan seni bela diri dari karyawan Hotel Horizon Bandung. Sekitar pukul 7 pagi upacara bendera di halaman depan Hotel Horizon dimulai untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 tahun Republik Indonesia. Upacara dilaksanakan langsung oleh para pimpinan dan karyawan Hotel Horizon. Pimpinan dan sebagian besar karyawan pun mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah dalam upacara tersebut. General Manager Hotel Horizon Yudi PWR menyatakan, dalam usia ke-78 tahun Republik Indonesia, dirinya berharap Indonesia maju, bebas berpendapat, berinovasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ia pun berharap semua karyawan semakin semangat bekerja. Acara upacara 17 Agustus 2023 dalam rangka HUT RI yang ke-78, tujuannya adalah kami ingin semua akan maju dengan kemerdekaan ini. Semua harus bebas berpendapat, inovasi, bebas untuk membuat sesuatu yang baru untuk kemajuan bangsa Indonesia, dimulai dari swasta, itu dari Horizon sendiri, seperti itu. Jadi dan harapannya semua karyawan tetap semangat, kompak untuk maju terus. Horizon jaya, jaya dan jaya. Iya. Mungkin harapannya untuk bangsa Indonesia sendiri gimana nih Pak? Harapannya untuk bangsa Indonesia lebih baik lagi. Lebih baik lagi dan cara apa? Kita adalah muslim kebanyakan, yaitu rahmatan lil alamin. Tidak ada keributan, tidak ada bentrokan, tidak ada perselisihan. Semua harus saling memaafkan, saling mengerti, dan saling merangkul untuk maju. Salah satu undangan dalam upacara bendera tersebut yang merupakan guru SMA, Diah pun mengapresiasi upacara bendera tersebut. Dirinya berharap Hotel Horizon semakin maju, seperti halnya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Harapan buat Horizon semoga semakin maju, semakin ramai pengunjung, karyawannya semakin kompak, dan pimpinannya juga semakin dapat mengayomi dan memajukan Horizon, ya, mengayomi anak buahnya atau karyawannya. Iya. Tadi melihat upacara bendera seperti itu, terus ada penampilan-penampilan gitu, gimana nih Bu? Penampilannya sangat bagus ya, bisa juga sangat bagus. Pasukan militer bendera lumayan gitu ya. Terus untuk Indonesia sendiri gimana harapannya? Harapan Indonesia sendiri semakin maju ya, supaya perekonomian Indonesia semakin berkembang. Kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, sumber kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah melalui perjuangan panjang. Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk dan pengorbanan. Upacara bendera tersebut diwarnai dengan penampilan atraksi seni bela diri dari karyawan Hotel Horizon. Tak hanya itu, dua pimpinan Hotel Horizon mendapatkan penghargaan dari perguruan seni bela diri. Budi Hartati, Bandung TV.